confidence in this part of the world. We've been talking about this one for a while, and they have rolled up to it in fantastic numbers. Sure, the roads outside the ground in the hour or two leading up to it. It has been bumper to bumper. Zinchenko, he's got options out wide. Surprised if he tries that again. The further he went, the more attention he attracted. Finished his way to it. He's had a goal! Chenko with the short one. Greatly! This is gone, and the referee has given a penalty. Barcelona present their opponents with the best possible chance here. That's going to be a booking. A little amusement. So it's going to be interesting to see how the teams come out for the next period. Well, it's still anyone's game, as both sides have shown they have goals in them. As for the next one, should it arrive, that may have a... Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita, channel Barcelona Fans Club ya teman-teman. Dan kali ini kita sudah memasuki pertandingan yang kedua di level kampanye ke-73 ini teman-teman. Kita kali ini akan melawan Real Madrid ya. Dengan lawannya itu kita lihat orang-orangnya ada Mbappe, Lewandowski, Mane, Kimmich, kemudian ada Bruno Fernandes, Gerrard, siapa lagi itu di belakang, banyak sekali. Ya, dan ini kita pakai formasi biasa dan pakai orang-orang biasa yang awal dulu ya teman-teman. Ini El Clasico, kita harus memenangkan pertandingan ini harusnya ya teman-teman. Ada Martin Braithwaite, umpan dari De Jong, dan pada Alex Prado. Otak-atik, umpan belakang dari De Jong lagi. De Jong umpan ke tengah, dia depan maksudnya, kepada Braithwaite. Ada Ansu Fati. Oh, kena Ethan Saisel. Oh, bagus banget Braithwaite. Langsung shooting dan goal. Wah, asis dari Ansu Fati teman-teman. Asis perdana ya, asis perdana dari Ansu Fati. Wah, bagus banget. Sekali nyerang langsung gol teman-teman ternyata. Real Madrid bukan apa-apanya di sini. Itu Ansu Fati, clean langsung pada Braithwaite. Shooting langsung dia pada gawang dan masuk teman-teman. Ya seperti biasa kayaknya ngempong ya dia ya. 1-0 di menit ke 5 ya, di menit ke 5 kita sudah memasukkan 1-0 ya. Dari sana ada Apriz Zuketa, jadi kita pada Gerrard kepada Pau Torres, Torres pada Bruno Fernandes, Bruno Fernandes pada Kimmich, Kimmich umpan nambung dia tapi terkena dari Minguez ya. Ya itu Minguez ya, pelanggaran ya sepertinya. Sepertinya pelanggaran dari sana, dari Madrid melanggar kita karena Mane ya terlalu tinggi mengangkat kakinya. Nah, lepas saja dilakukan oleh Oscar Nguesa. Yaitu ya Nguesa umpan pada Messi. Messi. Oh, dikejar Zinchenko. Ada Kimmich. Kimmich umpan pada Sané. Sané dikejar oleh Araujo. Ada Zinchenko, umpan pada Sané lagi, terobos ke depan dia, dikejar oleh De Jong, coba dikejar Sané, Mane maksudnya, Mane, Mane, oh bagus sekali De Jong, De Jong umpan pada Es Ramos, hati-hati. Ada Alex Colado, lambung saja dia ke depan, lalu ada Martin Braithwaite. Bagus sekali Martin Braithwaite, shooting dan gol teman-teman, gol, gila keren banget Martin Braithwaite kita. Lot kita bagus banget teman-teman. Umpan lambung dari Alex Colado tadi langsung ke depan dia, tapi kena mereka, kena lawan tapi malah duduan gitu, dan akhirnya kena Braithwaite lagi dan mampu menjadikannya sebuah gol ya dari Martin Braithwaite kita. Keren banget nih Martin Braithwaite kita. Ya, 2-0 di menit ke 18 teman-teman. Di menit ke 18 kita sudah menangkan 2-0. Di sana ada umpan lambung pada Mane.
Mane pada Kimmich. Kimmich, Kimmich ada atik Kimmich. Pada Gerrard, Gerrard pada Mbappe. Mbappe lambung depan tapi kena Neto Morura. Tentu saja kena Neto Morura. Lambung depan dia pada Messi. Messi pada Martin Norbert, tetapi ada Paul Torres. Ada Kimmich, Kimmich pada Antuzuketa. Antuzuketa kepada siapa tadi, ada Jokancelo. Umpan kepada Mbappe. Mbappe, Mbappe, Mbappe. Oh, dapat direbut oleh Es Ramos. Es Ramos ke belakang, back pass saja dia kepada Neto. Neto, ada Martin Norbert. Ada Bruno Fernandes. Ada John Cancelo. Joy Cancelo. Es Ramos. Oh, umpan ke belakang malah Es Ramos. Waduh, waduh, waduh. Corner kick ya. Dilakukan oleh Zinchenko kepada Lewandowski. Lambung depan dia ada Gerrard. Tapi headingannya dia, Gerrard, masih melambung di atas mister gawang. Loh, kenapa ini? Penalti ya ternyata. Oh, kenapa ini? Oh, Es Ramos melanggar. Es Ramos melanggar siapa? Oh, melanggar Mane, teman-teman. Oh, sledingan ternyata. Aduh, sayang sekali. Sayang sekali, benar-benar sayang sekali, sangat disayangkan. Penalti kick diambil oleh Lewandowski. Mau ke kanan atau kiri? Kita ambil ke kiri, tapi mau ke kanan, teman-teman. Ya udah, enggak apa-apa. 2-1 Lewandowski memasukkan bola dari kotak penalti. Dari maksudnya dari tendangan 11 pas ya, dari tendangan penalti. Enggak Messi sebenarnya. Enggak Messi banget lah. Oh, tapi enggak apa-apalah. Oh, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa deh. Enggak apa lu 2-1 ya di menit ke berapa ini ya, teman-teman? Di menit ke berapa ini kita? Kalau kedudukannya 2-1, ancang-ancang dia malah kita salah tebak. Ya, Martin Lewandowski, bola di Lewandowski dikejar oleh Araujo, kena siapa itu tadi, ada Es Mane, Mane dikejar oleh Mungesa, oh, ternyata tapi out, out, lemparan ke dalam. Atau pelanggaran? Oh, pelanggaran ya, teman-teman. Pelanggaran dilakukan oleh gantian dilakukan oleh Oscar Mungesa ternyata. Ya, pelanggaran benar. Dan diambil ancang-ancang oleh Gerrard. Gerrard langsung lambung ke depan. Soalnya tapi mampu dihalau oleh Araujo. Ada Ansu Fati di sana. Ada Messi. Messi benar pada Alex Colado. Alex Colado umpan pada Lord Bradford. Lord Bradford. Aduh, sayang sekali kena Apli Zubeta. Bantu pada Mane, Mane dikejar. Oh, Mane langsung lambung ke Lewandowski. Langsung shooting saja tapi masih pencor. Masih pencor, teman-teman. Ya itu pencor banget ya si Lewandowski. Ya, tendangan gawang. Neto umpan pendek saja dia kepada Araujo. Araujo pada Oscar Mingesa. Mingesa, Mingesa lambung switch play dia maksudnya, tapi malah kurang tepat ya. Kena ada Messi di sana, ada Zinchenko, ada Paul Torres pada Zubizarreta. Zinchenko lagi. Ya, Ansu Fati mengejar Bruno Fernandes, lambung depan dia kepada Mbappe maksudnya, tapi apakah sampai? Oh, tidak sampai, tidak nyampe ya, teman-teman. Babak pertama selesai dan menunjukkan 2-1, di mana kita masih memegang kendali permainan dan memang masih menangkan pertandingan ini. Ya, ada Bruno Fernandes, Bruno Fernandes benar pada Pau Torres, Pau Torres. Kimmich, Kimmich pada Aprilicueta, Aprilicueta Gerrard. Gerrard pada Pau Torres lagi, Pau Torres umpan pada Zinchenko, Zinchenko, Zinchenko umpan pada Es Mane, Mane, Mane dikejar dua orang.
izinkanku umpan lagi kepada Mane. Terobos dia, dikejar oleh Araujo. Mane umpan dari Lewandowski, heading dan tetapi masih melebar di samping kanan dari gawang Yuto Madura ya teman-teman. Untung saja masih melebar, yaitu hampir nipis ya, lumayan nipis padahal ya. Ya, lempar tendangan bebas saja, tendangan dalam. Ada Es Ramos umpan pada Jordi Alba. Jordi Alba umpan depan dia kepada Lord kita, tapi masih kena Alpizu kita. Oke, umpannya tidak akurat. Ada Messi di sana. Messi coba sendirian. Messi tabrakan sama pemain belakang itu, siapa namanya, Zinchenko ya sepertinya. Ada Es Mane kena Es Ramos. Ada Bruno Fernandes umpan pada Pau Torres ke belakang dia pada samping kiri Zinchenko. Switch play dia, tetapi masih kena Jordi Alba. Jordi Alba pada Ilex Moriba. Martin Lodbetwet umpan pada Messi. Hampir saja kena Messi, tapi back pass saja dia. Ada Mbappe pada Cancelo kepada Kimmich pada Pezugeta. Bruno Fernandes, Pezugeta, Pau Torres pada Zinchenko pada Es Mane, pada Kimmich lampung nomor depan dia, tetapi ia kena Alex Colado. Zinchenko pada Kimmich. Ada Bruno Fernandes lambung ke depan lagi dia kepada Lewandowski, dikejar oleh Es Ramos. Bahaya teman-teman. Tapi dikejar oleh Araujo. Jordi Alba, bagus sekali Jordi Alba, sehingga kena Neto Moura lambung ke depan saja dia kepada Martin Lodbetwet, kembali pada Messi, tapi kena Zinchenko back pass saja dia kepada Donnarumma. Donnarumma pada Joe Cancelo switch play pada Mane. Ternyata kena Alex Colado. Alex Colado pada Messi pada Martin Odegaard, pada Ansu Fati, tetapi ternyata Ansu Fati kurang tepat. Ada Araujo pada Alex Colado. Muesa, Alex Colado lagi. Kena Pau Torres. Bruno Fernandes dikejar. Ada Lepris Guita. Ada Joe Cancelo umpannya tidak akurat, sehingga melebar dia, dan kedudukan masih 2-1. Ada Coutinho pergantian pemain ya. Alex Clark diganti Sergio Busquets. Pau Torres umpan ke belakang dia kepada Zubeldia kepada Carvajal kepada Es Mane. Mane, Kimmich kepada Lewandowski, dikejar oleh dua orang. Mane, hati-hati, ini sendirian dia. Mane umpan ke depan dia, hampir saja, untung sekali kena Neto Marura. Neto kepada Sergi Busquets langsung umpan kepada Messi pada Messi. Messi kepada Lord kita sebenarnya, tapi kurang akurat. Ada Thiago kepada Kimmich kepada Bruno Fernandes kepada Lewandowski, tapi kena Es Ramos lambung saja ke depan dia, tetapi ternyata babak kedua juga selesai teman-teman, sehingga kita menangkan pertandingan ini. Ya, kita menang 2-1 ya, penguasaan bola kita 36% doang, dan 22 kali tembakan, dan dua-duanya tepat sasaran semua. Ya, untuk area yang berbentuk bola itu segitu kita. Dan tentu saja untuk pemain terbaik adalah Martin Lodbetwet kita ya. Ada Ansu Fati di bawahnya, ada Messi di bawahnya, ada Alex Colado di bawahnya, Alex Moriba, Coutinho, Sergi Busquets, De Jong, Mingueza, Es Ramos, dan paling terakhir adalah Lenglet 50. Dan kita lihat headlightnya. Ya, ini Ansu Fati mengumpankan diri ya. Maksudnya itu membuat assist kepada Martin Lodbetwet. Bagus banget Ansu Fati umpannya, matang sekali, dan juga penyelesaian yang bagus, tepat sasaran oleh Martin Lodbetwet. Dan ini adalah umpan dari Alex Colado ya sebenarnya, tapi malah tadi itu melambung dan kena Lodbetwet lagi, dan akhirnya masuk bolanya teman-teman. Bagus banget ini Lodbetwet, gara-gara Lord kita akhirnya menang teman-teman. Kita memenangkan pertandingan ini gara-gara Martin Lodbetwet kita.
Ya, S. Ramos diberi kartu kuning karena sliding ya, dan ini penaltinya. Oh, penalti yang seharusnya tidak ya terjadi. Tapi ya bagaimana lagi, ya udah nggak apa-apa. Nah, itu peluang dari Lewandowski, tapi mampu dimentahkan. Ini headingannya tadi ya, melebar. Iya, melebar di samping kiri kanan dari kiper Neto Barura. Nampak penyesalan di raut wajah Lewandowski. Dan ini adalah umpan, ya ini umpan dari yang tadi yang pertama ya, di menit kelima. Ya itu aja highlightnya, dan kita mendapatkan 3 poin di babak kedua ini dari dua pertandingan dua, dan kita mendapatkan 6 poin di dua kali pertandingan, yaitu menang semua. Dan ada Ansu Fati naik level dia, dan ada Messi yang harus kita rekrut lagi dengan bayaran. Oh, nggak cukup, dia harusnya pakai gunakan item aja ya, item tiket kontrak gunakan. Untuk Messi, spesial untuk Messi harus menggunakan tiket kontrak ini ya, kalau nggak duitnya nggak cukup. Kalau yang lain ya harus nunggu gitu.